Usaha penyegelan paksa dari Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi terhadap perusahaan minyak kelapa sawit yang nyaris ricu. Pasalnya hal tersebut mencemarkan lingkungan dan membahayakan warga. Kayak mana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek. Inilah proses penyegelan PT PAL oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi. Untuk melakukan penyegelan terhadap sebuah perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit Kamis sore kemarin, sejumlah petugas TLH dan keamanan dari polisi TNI terlihat berada di lokasi perusahaan pengolahan minyak. Penyegelan PT ini pun nyaris ricuh antara pihak perusahaan dan warga pengepul buah sawit yang telah menjalin kerjasama dalam pembelian tandan buah segar atau TPS. Mereka tidak mau perusahaan tersebut disegel dan ditutup paksa. Meski demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi tetap melakukan penyegelan dan pelanggaran untuk operasional perusahaan karena kegiatannya telah menimbulkan pencemaran lingkungan di wilayah tersebut. Sementara itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi memastikan bahwa penyegelan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, hingga sampai pihak perusahaan memperbaiki sistem instalasi pengolahan limbah dengan benar. Adapun masalah tanggungan perusahaan dengan masyarakat di luar wewenang Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi. PT PAL ini itu sudah kami berikan teguran tertulis di bulan September yang lalu. Kita berikan waktu mereka untuk melakukan pembenahan administrasi. Karena ada dua pelanggaran yang sangat berat yang mereka lakukan, bahwa mereka tidak memiliki izin pembuangan limbah cair, kemudian lagi satu lagi tidak memiliki izin pembuangan emisi udara. Jadi artinya bahwa perusahaan ini adalah ilegal. Siapapun yang mengoperasikan kegiatan perusahaan ini artinya ilegal, karena mereka tidak berizin. Itu yang pertama. Kita berikan waktu selama 60 hari, kemudian setelah 60 hari kita berikan paksaan pemerintah. Di saat kita turun ke lapangan, ternyata ada beberapa titik kolam yang dilakukan oleh yang mengoperasikan di sini, yaitu membypass di kolam limbah 12. Jadi mereka jebol limbahnya kemudian keluar ke media lingkungan. Satu lagi, mereka pompa kolam limbah 2 ke posisi line aplikasi yang ada di belakang perumahan. Jadi dua pelanggaran ini yang kita temukan, kita lakukan pemasangan segel di dua tempat ini. Dari penyetopan kegiatan perusahaan tersebut, sejumlah warga malah berharap agar secepatnya dilakukan. Selain itu, warga juga mengharapkan pihak perusahaan bisa membayar tanggungan uang atau TPS kepada warga yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Menipu. Ya. Kalau asumsiku jelas menipu. Menipu. Duit kami 2 miliar, duit kawan-kawannya ada sekitar 19 miliar, ada yang 5 miliar. Oh gitu. Sampai sekarang nggak ada solusinya. Nggak ada yang bertanggung jawab. Tiba-tiba ini mau disegel, ditutup, terus kalau asumsiku lagi posisi mau dari pihak PT PAL mau masuk lagi. Nah, saya mohon tadi pada Bapak Dandim, saya terima kasih sekali, Pak Kapolsek terima kasih. Dan pasca penyegelan, kini perusahaan tersebut dijaga ketat oleh pihak keamanan dari TNI, Polri di wilayah setempat. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.